saya Muhammad Haikal bin Ramli. So, saya adalah pengurus projek di Asas Bina Enterprise Yang Berhad. So, syarikat ini telah beroperasi selama 10 tahun. So, dalam bidang pembinaan. Buat masa ini, syarikat ini iaitu Asas Bina Enterprise Yang Berhad. So, telah dan sedang memiliki bilangan pekerja seramai 60 orang lah. 60 orang pekerja. Yang mana kita bekerja di lebih kurang 4 lokasi. Iaitu di projek di Teluk Muruh, di Lumut Port, di Kampung Baru dan di Teluk Selangit lah. Yang mana merangkumi berbagai-bagai bidang. So, untuk menjalankan kerja-kerja yang telah kita pilih ini, so pada masa kini kita mempunyai sebanyak 20 machinery lah. Yang mana 4 daripadanya adalah Caterpillar. Bekerja sebagai operator shower lah. Pengalaman kendalikan jentera berat ni hampir dekat 2 tahun lah. Mengenai shower Caterpillar ni memang amat puas hati lah, sebab dari segi safety semua, handling dia okey. Lepas tu dia punya ni lah, keselesaan dia semua okey lah buat yang baru ni. Dari segi maintenance, untuk maintenance dia senang lah, tak ada susah mana. Cuma perlu grease, tiap-tiap hari grease, itu je lah. Kita juga bercadang dan telah membeli wheel loader jenis 950G lah. Kenapa? Kerana kita dapati 950 ni lebih kecil, compact dan maknanya dia sesuai untuk pergerakan di tempat kita bekerja lah. Kenapa kita pilih mesin Caterpillar? Kita pilih mesin ni kerana ia adalah, bila kita compare dengan orang kata kompetitor yang lain, kita dapati dia lebih bagus. So dia lebih efficient dan lebih low maintenance lah. Yang maknanya benda ni memberikan profit kepada syarikat kami. RM950 ni memang terbaik lah, GC memang terbaik lah.